Nah, saudara, minimnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 memaksa Bupati Lumajang Jawa Timur turun langsung melakukan sidak di sejumlah pusat perbelanjaan. Ya, Bupati mengusir setiap pengunjung yang tak mematuhi aturan protokol kesehatan. Ini kalau begini dikeluarkan aja dulu, keluar aja dulu, keluar. Keluar dulu, ini nggak patuh, keluar, keluar dulu, keluar. Nggak pakai masker, keluar dulu. Sudah, suruh pulang. Saudara, Bupati menegur pengunjung mal yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tak menggunakan masker dengan benar. Bahkan, Saudara, Bupati meminta pengelola mal ini untuk mengusir pengunjung yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan COVID-19. Sidak sengaja dilakukan oleh Bupati karena masih banyak warga mengabaikan aturan protokol kesehatan, padahal pemerintah daerah telah menggencarkan sosialisasi kesehatan terkait dengan pandemi COVID-19. Sosialisasi saya kira sudah tidak kurang-kurang ya. Dan tadi saya temukan banyak masyarakat yang dia pakai masker tapi tidak digunakan. Dia bawa masker tapi ya tidak digunakan dengan benar. Ada yang hanya ditaruh di leher. Nah, dengan terpaksa saya minta mall tegas soal itu pulang.